Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diabetes adalah penyakit kronis di mana tubuh tidak bisa memproduksi insulin ataupun menjadi tidak sensitif terhadap insulin. Kondisi ini akan membuat kadar gula di dalam tubuh menjadi terlalu tinggi dan akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang sangat mengerikan. Misalnya seperti pandangan menjadi kabur dan menyebabkan seseorang sering merasa haus. Selain itu juga bisa memperparah penyakit jantung. Dan berikut ini beberapa obat herbal yang ampuh untuk menurunkan gula darah pada penderita diabetes. Yang pertama, lidah buaya. Lidah buaya bisa kita sisipkan sebagai tambahan makanan untuk menurunkan kadar gula darah. Lidah buaya membantu melindungi dan memperbaiki sel beta pankreas. Para peneliti meyakini efek ini diperoleh dari kandungan antioksidan pada lidah buaya. Yang kedua, kayu manis. Kayu manis mengandung komponen yang mampu bekerja sama dengan insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi setengah sendok teh bubuk kayu manis bisa menurunkan kadar gula darah. Teman-teman semua bisa menambahkan bubuk kayu manis ke dalam makanan ataupun ke dalam minuman. Kayu manis bisa memberikan rasa manis yang alami, sehingga sering dijadikan bahan tambahan agar makanan atau minuman terasa manis tanpa harus memakai gula. Yang ketiga, pare. Rasa pare yang agak pahit membuat pare mampu menambah cita rasa pada masakan. Namun karena rasa pahit ini tidak sedikit menjadikan pare tidak disukai oleh beberapa orang. Tapi bagi para penderita diabetes, justru pare sangatlah bermanfaat karena terbukti bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil. Nah, mulai sekarang, walaupun pare rasanya pahit, mulai biasakan kita mengkonsumsinya ya, terutama bagi penderita diabetes. Yang keempat, ginseng. Karbohidrat adalah salah satu biang kerok dari kenaikan kadar gula darah. Dan ginseng bisa mengurangi tingkat penyerapan karbohidrat di dalam tubuh. Selain itu, ginseng akan merangsang produksi insulin sehingga gula yang masuk bisa dikelola oleh tubuh kita menjadi energi. Kelima, kunyit. Tidak hanya menjadi penyedap masakan, kunyit juga bisa dimanfaatkan sebagai obat herbal dari diabetes. Kadar gula darah pada penderita diabetes bisa turun hampir 18% setelah mengkonsumsi 300 mg kunyit dalam bentuk obat herbal per hari. Selain itu, kunyit dapat membantu mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Dan semua manfaat ini berasal dari kandungan antioksidan yang terdapat di dalam kunyit. Sebelum mengkonsumsinya, silakan konsultasikan terlebih dahulu ke dokter kepercayaan Anda. Itu dia beberapa obat yang bisa menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Jangan berhenti di sini, mari bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.